Bikin sarapan yang super bergizi kayak gini, ini gampang banget caranya. Apalagi ada alat terbaru dari Mitu. Ini adalah digital toaster Toast 100. Jadi buat teman-teman yang suka banget sarapan roti, wajib banget punya toaster seperti ini. Ini tuh layarnya udah touchscreen. Cantik banget kan untuk desainnya? Gak hanya cantik, fiturnya ini juga canggih banget loh. Nah, untuk pengaturannya ada 7 pengaturan, jadi tingkat kecoklatannya bisa sesuai seperti yang kita harapkan. Cara penggunaannya gampang banget. Untuk sarapan ini, rotinya jangan lupa diolesin dulu dengan margarin. Kemudian bisa kita pilih tuh tingkat kecoklatannya berapa lama, kemudian handle slotnya kita turunkan. Ini dia pilihan untuk layar touchscreennya. Kita tungguin aja sampai udah matang seperti ini. Tingkat kecoklatannya udah pas banget sesuai yang saya inginkan. Kemudian bagian bawahnya jadi nggak perlu repot-repot lagi untuk ngebersihin. Kita lap bersih, langsung kita pasang pas lagi. Pas banget tingkat kecoklatan yang saya inginkan, langsung saya olesin aja dengan sausnya. Kemudian di sini saya kasih dengan keju, lalu saya kasih beef slice yang udah kita panggang bentar. Lalu dikasih dengan telur orak-arik yang dicampur dengan susu. Kasih atasnya dengan saus mayo dan taburi dengan parsley. Kalau misalnya ingin pedas, boleh seperti ini. Wah, ini buat sarapan udah bergizi, enak dan cepat. Cepet banget bikinnya karena menggunakan Digital Toast dari Mitu. Digital Toast ini akan launching mulai tanggal 20 November 2023 di All Marketplace Mitu Official Store. Dan dapetin special price-nya hanya Rp999.000. Itu jauh banget dari harga normal, yaitu Rp1.500.000. Tunggu apa lagi? Check out Digital Toaster sekarang juga!